Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Masak biasa, rasa istimewa. Di video kali ini, saya akan memasak sesuatu yang bisa menjadi teman nasi di setiap saat. Dan saya jamin bikin nambah deh, yaitu sambal cumi. Sambal cumi ini bisa bertahan 10 hari di suhu ruangan dan bisa bertahan berbulan-bulan bila disimpan di kulkas. Langsung kita masak ya. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan loncengnya ya. Saya tunggu. Bahan-bahannya adalah 250 gram cumi-cumi yang telah saya potong-potong kecil, cuci bersih, beri perasan jeruk nipis, kemudian cuci sekali lagi sampai bersih. 100 gram bawang merah dicampur dengan beberapa siung bawang putih. 250 gram cabai. Ini saya gabung antara cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar. 1 buah tomat. 1 buah bawang bombay yang telah saya potong-potong kecil. Garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera. Beberapa lembar daun jeruk purut. Ini selera ya, mau diutuhkan atau dipotong-potong kecil. 200 ml minyak goreng. Haluskan bumbu. Saya menghaluskan bumbu dengan menggunakan blender. Bisa juga diulek. Bawang merah, bawang putih, kemudian tomat, cabai, beri sedikit air. Siap di blender. Nah, ini bumbu telah selesai saya blender, siap untuk digunakan. Saya memblendernya tidak terlalu halus ya teman-teman, seperti ini saja. Dalam wajan masukkan minyak goreng. Setelah minyak panas, masukkan cumi. Masukkan bawang bombay. Goreng sampai kuning keemasan.
minyaknya. Saya sengaja tidak menguranginya ya, karena minyak ini sebagai pengawet alami. Jadi nanti saat disimpan, sambalnya terendam dengan minyak goreng. Tapi kalau teman-teman mau mengurangi minyaknya juga tidak masalah. Nah, ini sudah agak kering. Masukkan bumbu halus. Masak sampai air yang ada di dalam sambal ini menyusut dan sedikit mengering. Nah, ini sudah sedikit mengering. Masukkan cumi. Masukkan juga garam, kaldu bubuk, gula, dan daun jeruk. Aduk rata. Masak kembali sampai warnanya sedikit kekuningan menuju kecoklatan ya teman-teman. Sambil terus diaduk. Nah, ini sudah mulai mengering. Jangan lupa selalu cek rasa ya teman-teman. Saya tadi menambahkan 1 sendok lagi gula pasir karena saya senang sambal yang manis. Nah, ini sudah tanak, sudah bisa diangkat. Nah, ini sebagian akan saya simpan. Saya akan masukkan ke dalam botol seperti ini. Ini minyaknya. Minyaknya untuk sebagai pengawet alami. Untuk mari kita makan. Pakai sambal saja ya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.